أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَن نَبْرَأَهَا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم. والله Aku berlindung pada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab lauh mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sungguh, yang demikian itu mudah bagi Allah, agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu, dan tidak pula terlalu bergembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong dan membanggakan diri. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Subhanallah wa A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasta'ina ala umuri dunia wa din Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya yung mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du Jama'ah yeah. Gimana kabarnya sehat? Alhamdulillah Alhamdulillah Pernah sakit? Pernah Sakitnya dimana? di mana? Di mana-mana Di sini, di sini. <laughs> Dengkulnya sakit sehat bu? Sehat. Suka ngilu bu? Suka ya bu ya. Ini macam-macam ya bu ya. Kalau kita ngomongin sakit, kalau lagi sakit ngapain bu? Mutung ya, bu ya. Bengong. Ya. Macam-macam nih. Kalau respon orang ketika sakit itu memang beda-beda. Tapi pastinya ada rahasia di balik sakit yang Allah berikan kepada kita. Apa kira-kira ya bu ya? Mau tahu bu? Mau. mau tahu aja, mau tahu banget. Mau tahu banget. Kalau mau tahu banget hari ini kita bahas sama-sama. Tema kita hari ini adalah sakit membawa berkah. Apa bu? Sakit, sakit membawa berkah. Siapa yang mau berkah? Siapa yang mau sakit? Berkahnya mau sakit yang gak mau. Ini Masya Allah luar biasa ya ibu-ibu ya. Tapi ini semua yang Allah kasih sama kita itu semuanya adalah kebaikan buat kita bu. Jadi kalau misalnya Allah kasih sakit, jangan langsung kita berpikir negatif sama Allah. Nah coba ini kita bicara ya, satu persatu kita bahas Yang namanya orang sakit itu ya pasti susah senyum ya Bu ya. Cemberut aja, apalagi sakitnya di gigi. Hmm lumayan, Alhamdulillah. Ini tapi apakah benar dalam Islam apabila orang sakit dianjurkan bergembira? Kalau sakit malah gembira aku sakit. ini Masya Allah. Atau malah seharusnya selalu bergembira. Nah coba kita minta penjelasan dari guru kita yang selalu gembira yang pertama nih. Ada Ustadz Maulana tepuk tangan buat Ustadz Maulana Bu, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah Alhamdulillah Rabbil Alamin Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita di tanggal 1 Zulqa'idah hari ini di hari Kamis 1440 Hijriah Luar biasa di tanggal baru Kalau Masehi tanggal? Tanggal 4 Oh baru juga aman Masih aman ya? Masih aman Oh iya Jamaah Baiklah, tema kita hari ini pernah dirasakan semua orang kecuali Firaun, karena satu-satunya yang tidak sakit cuma Firaun. Kita ini sudah pernah sakit semua. Saya urut dari sini, sakit apa? Gigi, lutut, dada, gigi, asma, panas dingin, lutut, lutut, kesemutan, gigi. Gatal, usah Bu bentar, mumpung lu kesebutan gak apa-apa. Nah. Kalau kesebutan kecil-kecil, geli-geli ah. doang. <laughs> Kalau yang lain gede-gede ya. gimana ya. tuh repot. <laughs> Jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Semua pernah sakit. Ternyata orang sakit itu harusnya gembira. Karena kenapa? Cara Allah membuat hambanya bisa masuk surga Cara Allah menghindarkan hambanya dari hisap. Cara Allah supaya hambanya tidak disiksa di akhirat. Amin. Kenapa Allah kasih sakit supaya nanti hambanya bertemu kepada Allah tanpa dosa sedikit pun? Itulah bahagianya. Dan saya sendiri merasakan isi saya sakit berapa tahun, ya, yang parahnya kan setahun itu, nah, dan tahu, 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 enggak. Nah, ya. Anak saya tidak kaget, tidak panik karena udah tahu ibunya sakit. Dan saya kata, anak ketiga saya bilang, mama sedang berobat di surga. Coba, jadi enak jelasin, coba langsung meninggal. Oh pingsan lah orang, jamaah. Ya yeah. Ternyata cara Allah, sisa berapa usianya hambaku? Sisa sekian tahun. Kalau begitu kasih dia sakit, Sampai dia nanti menghadap padaku dalam keadaan suci, Amin. apalagi Allah menulis baginya pahala seperti saat dia sehat. Jadi, misalkan Senin selalu puasa Senin Kamis, tapi tiba-tiba tidak puasa, selalu ngaji, tiba-tiba tidak ngaji karena sakit, maka semua amalan ibadah yang dia tinggalkan tetap dia dapat pahalanya. Amin. Jadi, enak itu jamaah. Tapi jangan disengaja kalau begitu, ndak usah ibadah karena pahala dapat tidak. Tetap harus tetap usah untuk bahagia ibadah. Apalagi namanya ibadah yang wajib. Kenapa Fir'aun sombong? Kenapa Fir'aun angkuh? Kenapa Fir'aun merasa dirinya Tuhan? Karena dia tidak pernah sakit. Makanya hati-hati, jangan sombong, jangan sok sehat. Ah, aku tidak pernah sakit. Kemungkinan kita tidak pernah sakit, bukan karena tidak sakit. Pernah sakit tapi tidak menge mengeluh. Ini yang kita harapkan. Makanya, ada orang sakit marah-marah tapi ada orang sakit sabar. Ada orang sakit, justru kenapa? Bersyukur, bersyukur. Oh, uh, kalau saya sakit, bahagianya aku sakit gitu. maksudnya enggak gitu juga ya. Maksudnya cuma paling enggak menunjukkan, iyalah. kesakitannya Bana, gitu. Uh, perhatian orang, hey, yu, ngau mungkin besar, iya, ya, perhatian orang datang. Oh, ah, iya, 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 kalau iya, Lebih iya makasih, namanya iya, sakit oh Garin cotoi. Apa artinya? Berobat supaya sakit supaya bisa makan coto. Oh, masya <laughs> Allah luar biasa. Jazakallah Ustaz. makasih banyak atas penjelasannya. Mudah-mudahan bermanfaat buat semua. Alhamdulillah. Jamaah. Ada yang gak pernah sakit bu? Ada yang gak pernah sakit? Gak ada ya bu ya, alhamdulillah Allah pernah kasih sakit sama kita berarti ada dosa-dosa kita yang diampunin sama Allah, Amin. Jadi penggugur dosanya, alhamdulillah hari ini kita kedatangan bintang tamu kita hari ini ada Cinta Penelope, tepuk tangan dong Pak. Ini masya Allah, Cinta gimana? Kabar sehat? Alhamdulillah sehat. Ya, luar biasa, senyum-senyum terus nih, lagi bahagia ya. Ini masya Allah luar biasa. Gimana gimana Cinta? Ya. Ya, alhamdulillah baik-baik aja, baik-baik aja ya. <laughs> tapi ini masya Allah, loh. Ini kan cinta, kan? Ya, mohon maaf ya sebelumnya, kan ada difonis kena penyakit gitu kan. Tapi kalau kita ngeliat tentang kesini, kayaknya bahagia ceria, kayak seolah-olah tuh gak ada apa-apa tuh, kayaknya bener ya. Uh, iya sih, karena aku berpikir waktu itu aku selalu minta sama Allah nah, uh. untuk dijadikan seorang perempuan yang bisa ikhlas dalam oh, segala masya Allah. hal. Jadi uh, rezeki sakit yang aku terima ini adalah salah satu uh, ujian yang Allah berikan yang harus aku lewatin. Wih tepuk tangan dong Bu. Terus gini, kasih tips dong buat jamaah yang ada di rumah nih yang lagi sakit nih. Mungkin apa yang bisa membuat uh, cinta itu jadi kayak seolah-olah gak merasakan sakitnya tapi justru bahagia yang terpancar. Kalau sakit itu pasti gitu, hmm. cuman... Uh, beda beda dengan mindset aku mungkin aku berpikir nggak sakit soalnya nah, tuh kasih tahu yang di rumah nih yang lagi yeah. sakit sekarang nih gimana gimana coba 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 tipsnya yeah. aku berpikir nggak sakit dan dari awal aku difonis kanker uh, stadium 3B itu kata orang udah hampir stadium akhir cuman hmm. aku yakin ini rezeki dari Allah yang harus aku lewatin tapi aku tetap ikhtiar Allah. Yeah. dan tetap gak berhenti doa sama Allah aku hanya berdoa sama manajer aku dan kita bulak balik berobat apapun jalannya ya kita coba itu ya. Doanya dong, doanya dong, doanya dong. Ayo <laughs> dong, ayo dong doanya kayak gimana ya, doanya? Doanya setiap habis sholat ya aku doa ya aku zikir ya aku coba gimana ya. Uh, aku yakin segala penyakit yang Allah berikan kepada umatnya itu Allah sudah menyiapkan gimana kita ikhtiar mencarinya. Aku yakin Masya itu. Allah. Tapi aku juga ikhlas dan uh, masrakan diri kalau seandainya Allah. Uh, Sayang sama aku dan umur aku nggak panjang Artinya ya Allah ingin aku cepat kembali Dan semuanya akan kembali gitu Pasti, ya. semua orang pasti akan kembali menghadap Allah Cuma ya. bicara masalah waktu, kapan ya. Dan bagaimana caranya ya. Nah ini Masya Allah kalau seandainya kita dikasih penyakit Tadi kata Ustaz Maulana bilang Ya Allah Alhamdulillah Berarti Allah menggugurkan dosa-dosa kita Pada saat kita menghadap sama Allah Insya Allah gak ada lagi dosa yang kita punya Amin Amin, Amin. Ya Rabbal Alamin Cinta, makasih banyak lo udah mampir ke sini. Nanti kita kasih kesempatan buat ngobrol-ngobrol juga. Mudah-mudahan bisa jadi inspirasi juga buat yang lainnya yang sedang mengalami sakit. Tepuk ya tangan sekali ya. lagi dong, Bu, buat bintang tamu kita ini, Masya Allah luar biasa. Jamaah Sakit, Bu. Sakit. Enggak ya Bu ya. Yang udah tahu dengkulnya sakit tadi yang di belakang saya dengar. Alhamdulillah sekarang bilang enggak. Ini Masya Allah. Ini coba kita bahas lagi lanjutannya nih. Apa benar penyakit yang kita derita bisa jadi senjata bahkan dimanfaatkan setan. Aduh kok ada setan-setan nih -setan bawa-bawa nih. Ketika kita sedang mengeluh bahkan menyebar luaskan berita penyakit kita. Apa seperti itu? Yuk coba kita minta penjelasannya dari guru kita yang berikutnya. Ada Umi Maki, punten Umi, tepuk tangan dong buat Umi Maki. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waibu. Alhamdulillahirrabbilalamin, Allahumma salli ala Muhammad wa ala Ali Muhammad. Rabbi li sadri wa amri wa halul min yafqahu qawli. Pemirsa yang dirahmati Allah, bunda yang solehah, ayahanda yang soleh, seperti kita ketahui bahwa sesungguhnya sampai kapanpun setan selalu ingin berusaha menyesatkan manusia. Bahkan ini menjadi janji setan kepada Allah yang sangat ditepati dengan kalimatnya la ohwian nahum ajmain ya Allah sampai kapanpun aku akan terus menyesatkan manusia dan subhanallah salah satu senjata yang digunakan oleh setan itu adalah ketika seseorang mendapatkan kesakitan, ketika seseorang diuji dengan rasa sakit, ini ternyata menjadi salah satu senjata bagi setan. Ketika orang sakit, setan udah siap-siap untuk menggoda orang tersebut. Apakah orang itu bisa digoda? Ketika orang itu bisa digoda, bisa saja orang tersebut menjadi putus asa. Dan na'udzubillah, na'udzubillah, sesungguhnya sifat orang mukmin itu aslinya tidak pernah berputus asa. Punten, <tuh> perlu diketahui dan perlu diingat kembali ini pelajaran untuk kita semua bahwa sesungguhnya sakit ini merupakan sunnah kehidupan. Siapapun di antara kita itu pernah mengalami sakit kecuali tadi Firaun. Selain itu yang tidak pernah mengalami sakit siapa? Siapa? Setan. Subhanallah, setan. Setan tidak pernah mengalami sakit. Lihat di dalam Al-Quran dikatakan, Fangdurni ila yaumi Ya Allah, ini bahasa saya, nih saya terjemahkan secara bahasa. Ya Allah, saya kan nanti kelak akan kau adab. Saya minta tolong jangan pernah saya dikasih sakit. Sampai kapan? Sampai hari Kebangkitan jadi setan tidak pernah sakit. Jadi, jangan khawatir ketika kita mendapatkan kesakitan. Ternyata, subhanallah, ini adalah menjadi salah satu bukti. Pertama, kita adalah orang yang beriman. Kemudian, yang kedua tadi, kita merupakan orang yang disayang oleh Allah, karena ketika seseorang sakit, merupakan penghapusan dosa. Lalu, bagaimana yang harus kita lakukan ketika kita mengetahui bahwa diri kita ini diuji oleh Allah dengan diberikan satu penyakit? Lihat yang pertama, ucapkanlah "Subhanallah". Kenapa harus mengucapkan "Subhanallah"? Bukankah kalimat "Subhanallah" ini artinya apa? Maha suci Allah. Kenapa kita harus mensucikan Allah? Karena sesungguhnya Allah lah yang mensucikan dosa-dosa yang ada pada diri kita. Salah satunya melalui apa? Melalui penyakit. Atau mungkin bisa juga mengatakan hasbi Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ya Allah segalanya aku hanya mohon pertolongan kepadamu. Lalu setelah itu apa yang harus dilakukan? Kembali mengucapkan Innalillahi wa inna ilaihi rajiun dan tidak kalah pentingnya berobat. Ah, Namun ikhtiar. ingat ikhtiar. Ketika berobat, niat utama dalam berobat niatkan untuk mengikuti sunnah Rasul. Hmm. Jangan mengutamakan niat ingin sembuh. Hmm. Karena ketika meniatkan ingin sembuh, ketika dia tidak sembuh maka akan jatuh putus asa Kecewa. dan dosa hukumnya. Iya, Tapi Masya ketika Allah. dia meniatkan untuk mengikuti sunnah Rasul ketika berobat, maka ketika dia tidak sembuh dia akan mendapatkan pahala. Jazaki lahir, makasih ya. banyak Umi atas penjelasannya. Sambi -sambi. Ya Allah, mudah-mudahan bermanfaat buat Sambi. semua. Alhamdulillah. Jamaah. Siapa yang suka ngeluh kalau lagi sakit? Saya. Sekarang masih mau ngeluh. Kalau ngeluh berarti jadi senjatanya setan. Nah, kalau nggak ngeluh mudah-mudahan jadi penggugur do dosa. Alhamdulillah. Nah buat jamaah yang ada di rumah nih jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita yang luar biasa ini. Tema kita pagi hari ini. Dan nanti kita juga akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk di sosial media kita. Di Instagramnya Islam Itu Indah. Jadi jangan kemana-mana. Tetap di Islam Itu Indah. Sekarang kita lihat dulu, nih, ada penampilan luar biasa dari kawan-kawan kita dari Nash Indonesia. Silakan, kawan-kawan Nash.